Jadi buat di sini tuh loh guys. Gimana? Mirip aku nggak sih? Please bilang iya. Aku hitung sampai 3 ya. Halo guys, welcome back to my channel. Jadi buat teman-teman yang baru datang ke channel aku, kenalin nama aku Bella. Buat teman-teman yang udah subscribe aku dan udah sering nonton video aku, terima kasih ya guys. Guys, hari ini aku bakalan ngehaul sesuatu yang unik banget. Jadi kali ini aku bakalan ngehaul barang-barang custom. Yep. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing untuk cari referensi barang-barang custom karena di sini. Jadi kali ini aku bakalan ngehaul beberapa barang custom yang unik-unik, mulai dari bantal, tas, terus ada flash disk gitu. Kalian harus nonton video ini karena ini pasti bakalan seru banget ya guys ya. Jadi di sini aku udah ada paketnya. Aku dapat dari Ciptaloka. Tada! Dia paketnya guys. Jadi aku order tanggal 18 dan tanggal 23 itu udah dikirim guys. Jadi secepat itu untuk prosesnya. Aku seneng banget. Sekarang aku udah gak sabar, kita bakal langsung buka aja ya. Jadi kita buka dulu ya. Kalian tahu gak sih ini waktu barang-barangnya sampai, aku langsung bikin video ini karena aku bener-bener gak sabar juga ngelihat hasil dari customer aku. Dan sekarang kita akan langsung mulai aja ke barang yang pertama. Tada! Yeps, ini guys, kalau dari kotaknya, ayo kalian tebak ini apa? Okay, jadi barang pertama ini adalah... Wow. Jadi ini dia teman-teman, barang yang pertama. Kalian lihat di sini ada keterangannya. Ini adalah flash disk ya teman-teman. Bentuknya adalah kayak kartu gitu. Dan ini 4GB. Kotaknya bagus banget ya. Kayak gini guys, lucu banget gak sih? Ini aku ambil dulu ya. Jadi ini dia. Di sini aku ada bikin nama aku, Dr. Bella Indasari. Ciela, gaya banget. Yap, terus di sini aku ada tulis Hi, I'm Bella gitu. Terus ini adalah aku yang lagi tutup mata sebelah gitu. Gimana sih, mirip gak sih menurut kalian? Terus juga di belakangnya aku bikin tulisannya Be a 5-star doctor. Terus ada gambar stetoskopnya di sini. Ini dia. Lucu banget gak sih? Please bilang lucu karena ini aku yang ngedesain. Sekarang kalau kalian bingung untuk flashdisknya itu gimana sih kok bentuknya kartu gini, jadi caranya kalian tinggal tekan aja di bagian yang ada bentuk kayak kartunya ini, kayak gini tuh. Ini adalah flashdisknya. Terus kalian tinggal colokin aja di laptop, di mana-mana gitu. Lucu banget ya. Oh iya guys, terus kita juga dapat invoice-nya. Ini adalah barang-barang yang udah aku pesen. Dan buat teman-teman yang penasaran harga flash disk ini tadi berapa, itu adalah Rp75.000 guys. Kita dapat flash disk sebesar 4GB, lumayan ya. Dan kita udah bisa custom sendiri. Oke, sekarang aku bakalan lanjut ke barang yang kedua. Tada! Yep, jadi ini adalah bantal mobil gitu. Ini guys. Jadi di sini aku desain, ini adalah gambar aku. Gimana menurut kalian, ini mirip gak sama aku? Terus di sini juga ada inisial namaku, BIS. Dan ini backgroundnya warnanya kayak salem gitu loh guys. Terus selain bentuknya yang lucu banget, ini itu bahannya juga enak. Ini bahannya adalah bahan buludru gitu guys, buludru yang lembut banget. Ini adalah bantal leher untuk di mobil gitu guys. Jadi buat di sini tuh loh guys. Terus dia juga bisa dipakai bolak-balik. Jadi kayak gini. Kalian tinggal pindahin aja talinya ke belakang. Terus di sini juga ada animasi akunya gitu pakai kacamata, dan di sini ada nama aku, Dr. Bella Indasari, dan ada lambang stetoskopnya juga. Jadi kalau aku bosan aku bisa pakai yang ini. Ini backgroundnya kayak biru yang turquoise gitu. Terus kalau aku bosan aku bisa pakai yang ini. Jadi tinggal dibalik-balik aja. So worth it itu kan ya guys. Dan ini itu harganya adalah Rp80.000. Ukurannya adalah 28x19 cm. Oh ya guys, terus mereka itu tadi ngirimnya kayak model vakum gitu loh guys. Jadi kalian tenang aja, dia nggak akan makan tempat. Jadi pengirimannya jadi lebih hemat gitu loh guys. Oke, sekarang kita bakalan langsung next aja ke barang yang ketiga. Sekarang aku punya, tadaaa. Jadi ini adalah tote bag guys. Nih. Di sini ada desainnya aku. Sekarang kita copot ya. Nih, kayak gini guys. Gimana? Mirip aku nggak sih?
please bilang iya. Jadi di sini juga aku pakai nama aku Bella. Ini juga warnanya adalah kayak warna-warna orange salem gitu. Dan sebaliknya juga aku bikin dengan gambar yang sama, karena aku pikir kalau misalnya beda nanti agak sedikit norak gitu ya. Tapi itu bebas, terserah kalian. Terus juga ini talinya kuat banget, jahitannya jujur ini rapi banget. Aku suka banget sama tasnya. Terus di sini ada resletingnya guys, nih. Tara, ini dalamnya. Jadi ini dalamnya kayak luas banget. Terus aku ngerasain dalemannya ini bahannya bakalan tahan sama air. Kalian gak perlu takut basah barang-barang kalian. Terus di sini juga ada resleting kecilnya gitu. Oke, jadi ini ukuran tasnya adalah 38 cm dikali 38 cm. Harganya itu adalah 85.000. Gila, bagus banget sih, aku suka banget. Oke, sekarang langsung lanjut ke barang yang terakhir. Oke, di barang terakhir ini adalah barang yang paling besar. 1, 2, 3. Tadaaa. Ini adalah bantal guys. Jadi ternyata dia divakum juga guys, kayak yang bantal mobil tadi. Lucu banget sih. Terus sekarang kita bakalan langsung dibuka aja ya. Kekuatan sobek menyobek. Wow. OMG. Ini tuh bagus banget guys. Aku sehappy itu. Jadi ini aku jelasin dulu untuk desainnya. Di sini ada gambar akunya, tapi animasi gitu. Terus ini juga background aku banget ya kan, tuh sama yang atas. Dan di sini aku bikin bando gitu, tulisannya Bella Indah S sesuai nama channel aku. Dan di sini aku bikin ada tulisan Welcome to my channel. Terus ada subscribe buttonnya. Jadi buat teman-teman jangan lupa buat subscribe channel aku. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, tada. Thank you for subscribing teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe dan yang barusan tadi subscribe. Ini aku bikin backgroundnya warnanya pink gitu loh guys. Jadi sesuai sama banner channel aku. Terus di sini juga aku bikin ada inisial nama aku BIS. Dan jujur ini itu lembut banget dan empuk banget, dan dia itu ada resletingnya di sini, resleting yang bagus gitu. Nih, jadi ini adalah bantalnya. Kita dapat bantalnya gitu dan juga sarungnya sesuai sama customer kita. Jadi, nanti kalau misalnya sarungnya udah kotor, kita bisa buka terus kita cuci aja deh sarungnya. Lucu banget. Aku bakalan taruh di sini kali ya. Nanti aku bakalan taruh di belakang biar kalian bisa lihat juga nanti di video-video aku berikutnya. Ini tuh lucu banget loh guys, kalian bisa bikin kayak gambar kalian, foto kalian, bisa dihadiahin ke pacar atau orang tua. Karena dulu aku pernah juga bikin tuh tulisan untuk papi dan mami aku. Aku bikin tulisan if you miss me you can hug this pillow. Aku bikin kayak gitu dan papi mami aku seneng banget. Even sampai sekarang walaupun udah kayak jelek banget, mereka itu masih taruh di kasurnya mereka. Aku seneng banget. Jadi ini tuh bisa jadi kayak kado romantis, kado yang bikin orang-orang tuh seneng banget guys. Karena custom dari kalian, kalian bisa tulis apa aja, kalian bisa taruh foto apa aja, pokoknya sekreasi kalian. Jadi buat teman-teman yang penasaran gimana aku ngedesain barang-barangnya aku ini, aku akan kasih tahu cara dan tipsnya di video berikutnya. Kalau kalian mau, kalian bisa komen ya di bawah. Kalau misalnya banyak yang minta, aku bakalan bikin ya guys ya. Pokoknya cara aku itu gampang banget ya guys ya. Terus sekarang aku mau kasih tahu kalian untuk detail bantal yang ini. Ini itu adalah bahan kain drill, ukurannya 43 x 30 cm, dan harganya cuma 80.000 guys. Ini tuh murah tau gak sih? Dulu kayaknya aku bikin cuma segini, jadi ukuran kayak persegi gitu, dan harganya lebih mahal kayaknya 2 kali lipat deh. Jadi cipta lokal itu termasuk murah ya guys ya. Terus kalian bisa langsung desain di tangan kalian melalui handphone di rumah. Kalian gak perlu harus cari, datengin orangnya dan lain-lain. Kalian tinggal masuk aja ke websitenya. Mereka punya website sendiri untuk kita custom dan kita mesen. Kalian buka aja di ciptaloka.com. Oke, nanti kalian udah masuk, di situ kalian lihat deh, ada custom buat kaos, jam dinding, bantal, casing HP, terus juga jaket, hoodie, sweater, terus juga tas serut gitu, tote bag, terus ada mug juga, terus ada foto-foto gitu, ada yang modelnya puzzle dan lain-lain. Pokoknya aku seneng banget.
Terus di sini juga ada kayak tadi yang aku bikin flash disk dan juga bantal mobil gitu, lucu-lucu banget guys. Semoga referensi ini membantu buat teman-teman. Aku seneng banget bisa sharing sama kalian. Jadi segitu dulu video dari aku. Semoga kalian suka sama video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Terus jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, kalian like dan jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian. Terus jangan lupa juga untuk subscribe aku bagi yang belum dan follow IG-nya aku di sini di Bella Indah Sari supaya kita jadi lebih dekat. See you on my next video guys. Bye bye.